Kembali lagi di channel MJ Kumba. Sebelum masuk ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan bunyi Halo, loncengnya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJ Kumba. Hari ini saya akan review Kubota MX 5000. Ini Kubota roda 4. Implemen belakangnya. Kegunaannya untuk mengolah lahan di bagian belakang. Nih, sebelum saya jelaskan fungsi dari tuas-tuas di sini. Sama ini ada setir seperti biasa kayak sama mobil untuk membelokkan atau memutar arah. Belokan samping kiri atau samping kanan. Tuas yang kedua ini ada tuas kopling sebelah kiri. Nih, untuk ini ada tuas gigi. Untuk posisi N itu di tengah. Giginya itu ada 4, 1 ke kiri depan, 2 kiri belakang, 3 kanan depan, 4 kanan belakang. Itu untuk tuas transmisi gigi. Ini sebelah sini ada tuas rem. Di remnya itu ada 2. Ini kalau yang bagian kanan itu untuk rem kanan belakang. Untuk yang kiri bagian ban kiri belakang. Jadi itu untuk belok. Kalau mau kanan yang berhenti berarti tinjak yang kanan. Akan otomatis traktor akan berjalan ke kanan. Ini untuk gas di kaki. Untuk gas di kanan, jadi bantuannya gas di kanan sama di kaki itu sama. Itu untuk menurunkan dan menaikkan rotary, ini rotary yang di belakang. Ini untuk tuas ini kecepatan, ini kecepatan lajunya atau kekuatan, ada N, R, N, L, H.